revival, salam kebangkitan. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Apa kabarnya semuanya? Ya, senang sekali hari ini kita semua masih sehat dan bisa bersama-sama ibadah secara online ya. Saya beri judul renungan saya pada hari ini yaitu jangan takut Yesus sudah datang ke dunia ini. Ayo baca bersama-sama, dua, tiga. Jangan takut, Yesus sudah datang ke dunia ini. Bapak-Ibu sekalian, saya punya teman di Indonesia. Dia ini nggak pernah bepergian naik pesawat terbang, naik pesawat udara. ya bukan karena dia nggak punya uang untuk membeli tiket pesawat. Dia orang yang diberkati cukup banyak duitnya, tapi kemudian dia cerita kenapa dia nggak pernah naik pesawat terbang. Karena dia takut ketinggian, Bapak-Ibu sekalian. Jadi mainnya nggak pernah jauh-jauh amat. Karena dia kaya kalau mainnya cuma di Pulau Jawa aja ya kan dia nggak mau naik kapal karena kalau naik kapal kan lama naik pesawat terbang dia takut ketinggian setelah sekian puluh tahun menjadi manusia yang penuh dengan ketakutan yaitu takut akan ketinggian maka dia mulai coba naik pesawat setelah diajarin setelah dibilangin diomongin dan lain sebagainya nah pengalaman pertama waktu naik pesawat Bapak Ibu sekalian dia cerita takutnya luar biasa begitu uh, ada di atas pesawat nih pesawat belum terbang itu kakinya udah diangkat dia kan dia nggak berani menjejakkan lantai di pesawat itu padahal pesawatnya masih diem jadi dia udah takut jadi waktu pesawat mulai terbang dia teriak-teriak dan pucat semuanya ya nah Artinya apa? Orang yang ketakutan, yang hidup dalam ketakutan, orang itu nggak bisa maksimal. Ya kan? Nggak bisa maksimal. Maka itu Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kabar baik kepada kita. Jangan takut. ya. Nah, kita tahu di Amerika, sejak pemerintahan Presiden Obama, maka kalau Natalan nggak boleh lagi ngomong Merry Christmas, tapi ngomongnya happy holiday ya maka itu waktu saya memperhatikan penyalaan lampu di Rockefeller Center di New York maka wali kota dan kemudian panitia waktu tekan tombol dan lilin mau menyala eh, lampu di Rockefeller itu mau menyala ya kan dia bilang begini musim liburan telah tiba Sereng, ya kan? lampunya menyala. Jadi Natalan dipikir musim liburan, ya kan? Happy holiday. Jadi mereka nggak ngerti makna daripada Natal itu. Nah hari ini kita akan belajar secara singkat apa itu makna daripada Natal. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti kalau Bapak Ibu iseng ya kepada orang-orang yang ada di Rockefeller atau di jalan-jalan tuh yang sedang merayakan Natal, bahkan pakai topi Sinterklas, pakai lampu-lampu dan lain sebagainya, tanya aja sama mereka secara iseng. Kamu tahu kamu sedang merayakan apa ini ya? Banyak kan mereka nggak ngerti. Kata malaikat itu kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak jangan takut. Bersama saya ucapkan jangan takut. Dua, tiga, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa bukan orang Yahudi saja, bukan orang Amerika saja, bukan orang Eropa saja, tapi, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, termasuk Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, yang mengikuti acara ini secara online, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di Kota Daud. Mengapa dengan kelahiran Yesus Kristus kemudian dikatakan kita tidak boleh takut? Kelahiran Yesus Kristus seharusnya membawa kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa, ya. Presiden Obama dan mungkin sebagian orang menangkapnya bahwa memang hari Natal itu untuk bersenang-senang aja, kesukaan besar, tanpa mereka memahami apa yang menjadi latar belakang orang bisa bersuka cita. Nah, mari kita lihat sekarang dari kitab Matius pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayat 2, uh, dan ayat 23 akan menjelaskan, menerangkan kepada kita mengapa kita tidak boleh takut. Ayat 21. Ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu, yaitu Maria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, dari dua ayat ini kita belajar yang pertama, bahwa Yesus itu artinya Juru Selamat. Ya, Yesus artinya juru selamat bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Diselamatkan dari apa Pak? Diselamatkan dari dosa ya. Tuhan tahu bahwa yang namanya kematian kekal untuk selama-lamanya itu adalah suatu hal yang amat sangat mengerikan. Karena waktunya tidak terbatas, bukan hanya seratus tahun, atau seribu tahun, atau sejuta tahun, tapi akan mengalami penderitaan untuk selama-lamanya buat setiap orang yang hidup di dalam dosa. Alkitab dengan jelas berkata bahwa upah dosa itu adalah maut, yaitu mengalami kebinasaan. Maka itu, Allah Bapak yang penuh dengan cinta kasih itu, ingat bahwa sorga dan neraka itu diciptakan oleh Tuhan. Yang pertama, sorga diciptakan untuk umat manusia. ya. Sedangkan neraka diciptakan untuk malaikat yang memberontak kepada Allah, yaitu iblis bersama dengan pengikut-pengikutnya. Jadi Tuhan tidak pernah ciptakan neraka itu untuk manusia. Kalau ada manusia yang kemudian masuk neraka, itu adalah pilihannya sendiri. Alkitab dengan jelas berkata bahwa di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di dalam nama lain. Waktu saya pertama jadi orang Kristen, saya confused Bapak-Ibu sekalian. ya. Wah, saya akan tinggal di negara yang mayoritas bukan Kristen, ya saya bertobat kan tahun 85 itu ya kekristenan belum semaju sekarang di di Indonesia itu. Jadi orang-orang itu semua bakal masuk neraka. Itu menyebabkan saya saya bingung Bapak Ibu sekalian, apalagi kemudian kalau melihat negara-negara di dunia negara ateis ya terbesar di dunia di RRC penduduknya 2 miliar lebih. Ini di RRC yang komunis, ateis, nggak percaya Tuhan. Semua orang masuk neraka. Otak saya ya, yang kecil ini terbatas, Bapak Ibu sekalian. Masa cukup neraka? Ya kan diisi orang sekian sekian miliar ya. <laughs> karena mikirnya pakai otak manusia yang yang kecil. Dalam perjalanan sebagai orang Kristen, saya baru benar-benar mantap dan percaya dan saya berani berkata bahwa keselamatan memang hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus yang ada adalah kebinasaan. Manusia tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baiknya, tapi manusia diselamatkan oleh anugerah Allah. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, "Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya bertumbuh menjadi orang Kristen yang fanatik, yang militan. Pokoknya Yesus nomor satu, yang lainnya boleh nomor sepatu, tapi Yesus nomor satu. Ya, dari militan apa yang saya kerjakan bersama dengan istri saya, hari ini membawa keluarga besar kami semuanya percaya kepada Tuhan dan diselamatkan termasuk papa dan mama mertua saya yang tidak percaya kepada Tuhan papa dan mama mertua saya penyembah berhala Bapak Ibu sekalian juga oleh kemurahan Tuhan saya yang membaptiskan papa dan mama mertua saya menjadi orang yang percaya Mengapa saya menjadi begitu militan dan fanatik kepada Yesus Kristus? Karena saya yakin bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Berita Natal hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita, ada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ayo, Bapak Ibu sekalian, inilah waktu yang terbaik untuk membawa mereka mengenal kepada Tuhan. Hari-hari ini saya sudah sering katakan berulang-ulang. Berdasarkan sebuah riset, Bapak Ibu sekalian, setiap hari orang yang mati di dunia ini, setiap hari yang mati itu 150.000 orang. Setiap hari yang mati itu 150.000 orang. Berarti setahun yang mati kurang lebih 50 juta sekian orang. Dan seorang pun tidak tahu loh Bapak Ibu sekalian ya. Kita ini akan matinya tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa. Nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Maka itu kesempatan yang Tuhan berikan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau ada anggota keluarga kita. Yang kedua, kalau ada teman-teman dekat kita. Yang ketiga, kalau ada orang yang kita kenal di tempat kerja kita yang belum percaya kepada Tuhan, ayo jangan takut untuk menyampaikan kabar baik itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak binasa. Sebab kalau kita nggak militan, kita nggak fanatik menyampaikan hal itu, Bapak-Ibu sekalian, nanti kalau mereka itu mati, dan kemudian masuk neraka. Aduh, alangkah kasihannya Bapak Ibu sekalian. Karena mereka akan mengalami penderitaan untuk selama-lamanya. Yesus artinya juru selamat. Dia ahli untuk menyelamatkan. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu sekalian yang lahir di dunia ini yang tidak hidup di dalam dosa. Ya, boleh tanyakan kepada siapa aja kalau mau berbicara dengan jujur sejak kamu lahir ya sampai hari ini coba ingat-ingat apakah kamu pernah pernah berbuat dosa atau tidak ya pasti mereka kalau rendah hati mereka datang eh, mereka akan berkata iya saya pernah berbuat dosa untuk itulah Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan menganugerahkan keselamatan itu Supaya kita beroleh hidup yang kekal, ya, dalam kata yang agak vulgar, saya bilang begini: hidup di dunia diberkati, mati masuk sorga. Bapak Ibu sekalian, ya, saya berani itu berkata, ya kan, kalau kamu nanti mati, itu kamu mau kemana? Ya, jangan sekarang ini hanya mikirin kesukaan-kesukaan dunia yang penting. Aku senang, aku senang, tidak mikirin nanti. Ini, kalau kamu mati, itu kemana ya? Kadang-kadang ada orang bilang begini: nanti mati, apa katanya? Besok ya kan? Apa katanya nanti ya? Kan? ya. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, inilah perayaan Natal. Ini kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih bisa merayakan Natal. Tadi malam saya ngobrol sama istri saya, eh, kita udah merayakan Natal berapa kali ya? hitung 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 terus istri saya bilang iya kita benar merayakan Natal sebanyak 38 kali ya puji Tuhan ya bisa merayakan Natal 38 kali artinya kalau hari ini masih bisa merayakan Natal Ya, yang pertama itu karena anugerah Allah. Yang kedua, Tuhan mau pakai mulut, lidah, bibir kita dan kehidupan kita untuk membawa keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita yang belum diselamatkan agar mereka diselamatkan. Ingat, Yesus datang ke dunia ini bukan cari orang baik, bukan cari orang benar, bukan cari orang yang sukses, tapi Yesus datang ke dunia ini jelas-jelas dikatakan cari orang berdosa agar orang berdosa itu diselamatkan dan kemudian karena Yesus itu namanya juru selamat agar orang berdosa itu juga dilepaskan dari ikatan dosanya ya dosa itu amat sangat mengikat dan membawa manusia itu berkecenderungan untuk melakukan lagi dosa-dosanya Yesus juru selamat. Datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan untuk melepaskan kita dari ikatan dosa itu. Yohanes 6 ayat 37 berkata begini. Siapa saja yang datang kepadaku, ya. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat ini dengan jelas Bapak Ibu sekalian ya. Siapa saja, kalau ada orang berbicara, ke, kemudian begini: "Aku udah terlalu brengsek, aku udah terlalu jelek, aku terlalu bobrok, aku ini sampah." Dengar, bapak ibu sekalian, siapa saja yang datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah Tuhan buang. Justru saya bilang begini, ya, bahwa... Tuhan Yesus itu Tuhan itu seperti pemulung Bapak Ibu sekalian, ngumpulin sampah-sampah itu. Untuk apa? Untuk didaur ulang ya. Saya sering kali katakan bahwa saya ini adalah sesungguhnya sampah, tidak layak Bapak Ibu sekalian ya. Sampah itu kan layaknya dibuang, dibakar Bapak Ibu sekalian. Tapi karena saya ketemu dengan pemulung yang agung, pemulung yang hebat yang namanya Yesus saya daur ulang. Sehingga saya diselamatkan dan saya dilepaskan dari ikatan dosa itu. Yang kedua, nama daripada anak-anak laki-laki itu yaitu Immanuel. Artinya apa? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Matius pasal pertama ayat 23 tadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kalau tadi nama daripada anak laki-laki itu adalah Yesus atau Juru Selamat tujuannya agar supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, nama anak laki-laki yang sama yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem itu adalah Immanuel. Untuk apa Tuhan menyertai kita? Yaitu Tuhan mau menyertai kita agar kehidupan kita di buka bumi ini kita tidak hidup sendirian. Tuhan mau menyertai kita, ya. Kalau kita belajar Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan bilang begini: "Kita ini seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Bayangkan, anak domba di tengah-tengah serigala, apa yang terjadi? Ya, anak domba itu gampang banget untuk mati atau binasa." Demikian juga kita Bapak Ibu sekalian tanpa Tuhan kita nothing. Maka itu selama kita masih ada di muka bumi ini, Tuhan mau menyertai kita. ya. Dan Tuhan karena dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dia mampu Bapak Ibu sekalian yang pertama dia mau, yang kedua dia mampu untuk menyertai kita. Mari kita lihat dari kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia, yaitu membeli Yusuf. Yusuf dibeli oleh Potifar dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Lihat Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang sekali tempo berhasil. Apakah begitu? Ayat itu tidak bilang begitu. Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu. Bersama saya ucapkan selalu. Dua, tiga, selalu. Selalu apa? Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia ya di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf ya bukan hanya di ayat ini saja nanti Bapak Ibu bisa baca Kejadian 39 sampai kitab Kejadian pasal 50 berulang-ulang dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kalau Tuhan menyertai Yusuf dan kemudian Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini Bapak Ibu sekalian ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Lebih-lebih setelah peristiwa Natal itu, kita ini yang percaya kepada Yesus. Kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Oleh karena kita percaya Yesus, kita menjadi milik kepunyaan Allah. Oleh karena kita percaya kepada Yesus, maka Yesus itu menjadikan tubuh kita adalah istananya, tempat tinggalnya. Jadi, kalau Tuhan itu menyertai kita. Kalau zaman Perjanjian Lama, Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Lebih-lebih hari ini, Bapak Ibu sekalian, ini bukan firman Tuhan yang kosong, ini bukan janji Tuhan yang palsu. Setiap kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau agar kita menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya ya. Jadi Tuhan menyertai kita agar kita menjadi orang yang selalu berhasil, ya. Siapa di tempat ini yang tidak kepingin jadi orang berhasil? Kita bilang begini, aku nggak mau pak jadi orang berhasil. <laughs> Nanti kita doakan ya. Tapi adalah kehendak Tuhan agar kita menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, Yusuf itu madesu, tidak punya masa depan. Masa depannya suram, dia seorang Buddha. Yang kedua, dia ditolak oleh keluarganya. Dia dibuang, Bapak Ibu sekalian. Dia nggak punya pengharapan sama sekali. Kabar sukacita ini, Bapak Ibu, untuk setiap kita. Mungkin kita punya latar belakang yang sama. Dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang menolak kita, Bapak Ibu sekalian, kita tidak pandai. Pendidikan kita rendah, kabar baiknya, kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan, Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaan yang hari ini sedang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita lihat mengikuti kisah daripada Yusuf ini, akhirnya hanya dalam semalam dia dari dalam penjara dikeluarkan dan menjadi orang nomor dua penguasa di Mesir. Hari ini mungkin kita melihat kondisi keadaan kita. Kayak-kayaknya kita nggak bisa mengalami revival. Kayak-kayaknya hidup kita nggak mungkin bisa naik. Udah aku memang sial Aku lihat dari keturunanku, dari keluargaku, dan memang aku ini keluarga yang terkutuk. Bapak ibu sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari semua kutuk-kutuk itu, dari kesialan itu, dari hidup kita yang selalu gagal. Maka itu, bapak ibu sekalian, percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dan biarlah Tuhan menyertai kita, ayat emas kita di bulan ini yaitu diambil dari Yohanes uh, dari kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 di mana saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa Yesus itu raja di atas segala raja mau menyertai kita orang-orang yang setia kepadanya karena kita mau waktu dipanggil dan dipilih. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ayo kalau kita sekarang kurang setia datang kepada Tuhan Tuhan aku mau menjadi orang yang setia. Tadi dikatakan Tuhan sama sekali tidak pernah menolak kita dan kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menyertai kita, maka Tuhan membuat kita menjadi menjadi orang-orang yang berhasil. Dalam pengalaman saya 38 kali merayakan Natal Bapak Ibu sekalian, saya sudah melihat orang-orang ketika mereka datang kepada Tuhan disertai oleh Tuhan orang yang nggak ada apa-apanya Tuhan angkat menjadi orang-orang yang berhasil kalau kita masih ingat doa dari Yabes ya doa Yabes Yabes itu kan juga nggak punya masa depan dia bilang Tuhan sertai aku perluas daerah daerahku perluas daerah, -daerah kekuasaanku dan kita lihat Bapak Ibu sekalian Tuhan mengabulkan doa Yabes kemudian Tuhan menyertai Yabes dan kemudian Tuhan membuat Yabes diberkati berlimpah-limpah. Yang kedua. Mari kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 11 sampai 12. Kejadian 39 ayat 11 sampai 12. Pada suatu hari Masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu, perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita belajar mengapa Tuhan menyertai kita? Tuhan menyertai kita agar kita menjadi orang yang berintegritas. Berintegritas itu apa? Berintegritas itu adalah berlaku benar ada orang maupun tidak ada orang. Berintegritas itu apa? Kelakuan dan hidup kita senada dengan sorga. Karisma, kepandaian, talenta, ketampanan, kecantikan, cepat membawa kita ke puncak. ya Cepat membawa kita menjadi orang yang terkenal tapi untuk tetap di puncak dibutuhkan karakter yang baik yaitu hidup yang berintegritas. Integritas dan keberhasilan itu seperti mata uang Bapak Ibu sekalian ya, yang satu sisinya dan ada satu sisi lainnya yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi hidup kepada kita dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan datang ke dunia ini untuk mengangkat hidup kita, tapi iblis datang ke dunia ini untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang ke dunia ini untuk menarik kita ke bawah, ya, kalau bisa sampai kita jatuh, hancur, dan lain sebagainya. Maka itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian, untuk kita mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Maka untuk itulah. Tuhan datang ke dunia ini. Buat saya Bapak Ibu sekalian, saya ini kan sudah pernah jatuh di dalam dosa perzinahan ya. Buat hari ini bagi saya adalah mudah sekali untuk mengalahkan dosa perzinahan. Kenapa? Karena, Karena Tuhan menyertai saya. Saya menyadari bahwa Tuhan Allah Maha tahu Mahadir Hadir Maha Kuasa. Ya orang mau berbuat dosa sekarang kan gampang banget. Ya apalagi katanya dosa sudah ada di apa di ujung jari. Saya gampang sekali membuka situs-situs porno. Saya punya banyak gadget bapak ibu sekalian ya. Tapi karena saya menyadari penyertaan Tuhan, saya menang atas dosa yang namanya hawa nafsu atau percinahan. Ya. Tapi saya hari ini nggak akan bicara tentang yang namanya dosa percinan, karena saya lihat dari wajahnya Bapak-Ibu semua sekalian adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, orang-orang yang bebas dari dosa percabulan dan percinan. Saya mau bicara begini, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kita ini hidup di Amerika, kan punya budaya yang namanya disposal, ya. Eh? itu apa barang-barang yang pakai itu sekali pakai kan buang. 15 tahun lalu waktu saya datang ke New York itu saya beli piring sama Ibu Yongki karena kan jemaat kalau datang ke rumah kemudian kita ada acara makan-makan, persekutuan -makan, dan lain sebagainya. Jadi saya beli piring itu besar-besar, beli gelas. Jadi di rumah itu di basement saya punya piring banyak banget Bapak Ibu sekalian. Gelas banyak banget ya. Jadi kalau udah selesai persekutuan saya dan Bu Yongki cuci piring, kemudian cuci gelas, makanya sampai tangannya Bu Yongki keras itu kemudian kaku, ya kan kayak petinju. Saya bilang huh, kok jadi gini ya tangan saya. Maka itu sejak itu saya bilang mulai sekarang nggak boleh cuci-cuci, harus saya yang cuci piring, harus saya yang cuci gelas. Sampai satu kali jemaat ngajarin Bapak Ibu sekalian jemaat mula-mula masuk ngapa? ngapain repot repotnya kan ini di sini nih ada yang piring sekali pakai dibuang mangkok sekali pakai dibuang serbet yang sekali pakai dibuang oh ya gimana caranya wah saya terus dibeliin piring yang yang sekali pakai dibuang kemudian mangkok sekali pakai dibuang sendok langsung dibuang ya kemudian serbet itu kan namanya napkin jadi semua gampang gampang dibuang. Zaman saya dulu di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kalau lewat rumah itu kemudian banyak kain yang digantung-gantung-gantung gantung, itu ya kan, itu artinya rumah itu baru punya baby, baru punya bayi, ya kan? Sekarang pemandangan begitu nggak ada, pakai popo apa yang langsung di dibuang ya saya mau bilang begini dalam hidup ini kadang-kadang kita ini ketemu dengan orang yang bodoh yang bucai, yang bocengli yang tidak tahu membalas budi seperti kacang lupa kepada kulitnya. Orang-orang yang sulit untuk dimengerti, orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Ya, kita ini berkecenderungan apa? Dibuang saja. <laughs> kan paling gampang ya kan? Kita buang piring, kita buang gelas supaya apa? Supaya tidak repot orang-orang model gini ngerepotin banget. Tapi itu namanya kalau kita lakukan itu, kita orang yang nggak disertai Tuhan. Tuhan itu menyertai kita supaya kita juga jangan membuang orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kita. Ya, Dalam kasus perceraian dalam keluarga, Bapak-Ibu sekalian, waktu diteliti, ternyata yang minta cerai dari seluruh kasus perceraian 80% itu istri Bapak Ibu sekalian. Istri yang minta cerai. Artinya apa? Kamu tak buang aku ndak doyan karo kue ya kan. Jadi suaminya di dibuang dalam pergaulan kan begitu. Paling gampang untuk membuangnya ya. William sering kali bilang begini, sesuatu yang dianggap penting kita bisa meluangkan waktu, ya kita bisa memperhatikan meskipun nggak bisa dibisa bisakan, tapi sesuatu yang dianggap tidak penting meskipun bisa digak bisa nggak bisakan. Ya, saya punya handphone ini, bapak ibu sekalian, ya puji Tuhan saya bisa pakai handphone yang canggih, sehingga saya pasang di handphone ini, kalau William yang kirim WhatsApp Bapak Ibu sekalian, saya udah tahu nggak usah diangkat. Oh ini dari William, cepet-cepet saya buka karena saya anggap William itu penting dalam hidup saya. Kemudian kalau Marcel yang kirim WhatsApp, saya juga langsung tahu itu Marcel, itu Pak Akwang, itu Stephen. Jadi masing-masing ada, ya kan? Kemudian dari keluarga, oh saya pasang lagi suara yang paling nyaring, ya kan? Wah oh, ini keluarga, ya kan? <laughs> Karena saya anggap orang-orang itu pen penting, sehingga saya nggak pura-pura gini, pura-pura ah nggak baca ah, nggak, saya nggak mau seperti itu. Meskipun kadang-kadang orang-orang yang yang dikirim dalam hidup saya orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang melukai, orang-orang yang sebetulnya tidak patut dikasih. Saya kepingin aja untuk membuang orang-orang yang bocay, bodoh, boceng di ini. Tapi ini artinya saya tidak disertai oleh Tuhan. Maka itu berita Natal itu Tuhan datang ke dunia ini untuk mengasihi kita dan melimpahkan kasihnya kepada kita. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa kasih Allah telah sudah dicurahkan ke dalam diri kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Tinggal kita mau atau tidak. ya Kalau kita pernah baca berita, ya itu seringkali dimuat. Ada rumah kebakaran. Kemudian seorang ibu, dia cepat lari mau menyelamatkan anaknya yang masih bayi di dalam rumah itu. Dia dipegangi oleh banyak orang. Jangan bu, jangan bu. Nanti ibu akan mati. Dan ibu ini memberontak. Dia lepaskan pegangan orang ini. Dan dia menerobos masuk ke dalam rumah itu. Untuk apa? Menyelamatkan anaknya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ka? kasih. Kasih itu rela ber Berkorban, sakit enggak? Sakit, Bapak di sorga itu sakit. Bapak ibu sekalian, waktu merelakan Yesus itu mati di atas kayu salib, Yesus itu sakit enggak? Sakit, dia harus mengalami penderitaan bukan karena dosa yang dilakukannya. Dia mengalami penderitaan karena dosa daripada orang-orang lain. Nah, Tuhan mau menyertai kita agar kita ini menjadi orang yang berintegritas, yaitu orang yang berlaku benar. Ada orang maupun tidak ada orang. Jadi jangan jadi orang yang palsu, yang suka pakai topeng, yang pura-pura, Bapak Ibu sekalian. Tuhan nggak mau seperti itu, ya. Yang namanya kasih itu juga harus sabar, Bapak Ibu sekalian. Ya masih ingat nggak tuh kalau pacaran, ya kan? pacaran ya kan yang nanti jemputan aku ya jam 5 sore ya kan Uy, jam 3 udah siap-siap ya kan jam 4 udah ada di depan rumah pacarnya padahal janjinya berapa jam 5 jam 5 sabar nunggu pacarnya sampai ke keluar ya kan waktu ketemu jam 5 sama pacarnya aduh senengnya luar biasa. Orang berintegritas itu juga harus begitu. Harus sabar, Bapak-Ibu sekalian. Kepada siapa? Kepada orang yang bodoh, yang bocai, yang bocengli, yang nggak tahu diri, Bapak-Ibu sekalian. Ingat, Tuhan bilang begini, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nanti urusan-urusan orang-orang yang sulit, untuk dimengerti, sulit untuk dikasih. Nanti yang ngurus itu adalah Tuhan. Orang-orang yang begitu, waktu orang-orang itu menabur yang tidak baik, dia pasti akan menuainya. Satu kali, waktu saya konseling, ya kan, seorang suami dia nangis-nangis, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ditinggal oleh istri dan anak-anaknya. Ya, waktu konseling konseling ini orang Kristen Bapak Ibu sekalian ternyata suami ini punya ini Bapak Ibu sekalian punya kebiasaan yang buruk dia suka membuang orang ya dia suka membuang orang dia tidak tunduk tidak hormat kepada atasannya dia berlaku kurang ajar kepada atasannya ingat yang ditabur itu yang akan dituanya dan apa dia menuanya? Dia dibuang oleh istri dan anak-anaknya, hari ini, berita Natal: Tuhan mau menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau menyertai kita agar kita menjadi orang yang selalu berhasil di segala pekerjaan kita. Dan yang kedua, Tuhan mau menyertai kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang berintegritas.